Bawa ke hiu iyo. Bawa. Asuk leh, asuk ke tengah. Satu. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Panorama Desa. Kali ini Panorama Desa berkesempatan hadir di acara Pilkades Desa Pemulihan. Baiklah sahabat Panorama Desa, ini merupakan proses penghitungan suara yang ada di beberapa TPS di Desa Pemulihan. Dan alhamdulillah warga masyarakat Desa Pemulihan sangat antusias dan selalu menjunjung tinggi demokrasi. Apapun hasilnya dan siapapun pemenangnya nanti, diharapkan bisa membawa Desa Pemulihan ke arah yang lebih baik, dari baik menjadi lebih baik. Baik sahabat Panorama Desa, kita akan ikuti penghitungan suara di beberapa TPS. Satu, dua, satu, satu. 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 Dua. Satu. Baik sahabat Panorama Desa, ini penghitungan suara di TPS nomor 2. Sangat tertutup sekali. Di TPS 2. Baik, kita akan lanjut ke TPS 1 sahabat Panorama Desa. Dan kita akan melihat untuk TPS 1 proses penghitungan suara, kita akan lihat siapa yang unggul di sini. Ini sepertinya di TPS 1. TPS 1 sepertinya nomor urut 2 masih unggul di sini atas nama Nana Sutisna. Thank you.
sahabat Panorama Desa, itu merupakan panitia di sana dan akan kita lihat hasil untuk kamu. TPS mana ini? TPS. TPS berapa, Bu? TPS 5. Dan kita akan melihat hasilnya. Sementara dari beberapa TPS nomor 2 unggul kita lihat di sini. Dan di sini juga TPS 5 nomor urut 1 125, nomor urut 2 207. Baik sahabat Panorama Desa, kasihan para panitia sudah terlalu capek. Baik sahabat Panorama Desa, suasana di Desa Pemulihan pasca perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Pemulihan masih cukup lenggang dan alhamdulillah aman, terkendali dan kondusif. Sahabat Panorama Desa, setelah penghitungan suara dari beberapa TPS akhirnya bisa disimpulkan bahwa nomor urut 2 atas nama Nana Sutisna unggul dengan jumlah 1184 dan nomor urut 1 atas nama Wario SPDMM dengan jumlah 421 suara. Siapapun nanti ke depan yang menjadi Kepala Desa Pemulihan diharapkan membawa amanah masyarakat dan membawa pemulihan ke arah yang lebih baik. Demikian Panorama Desa dari Desa Pemulihan. Tonton terus Panorama Desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka wae, buka. Ya.